Oke, selamat datang di pertama 7.com channel. Mohon maaf ini gambarnya agak blawur, alias ya ini banyak bintik-bintiknya ya. Oke, hari ini saya bertemu dengan warna baru Yamaha XXR155 di Yamaha Flagship Shop Semarang. Jadi ini harga di Jawa Tengah adalah Rp38.450.000 per Oktober 2021. Ada warna baru yaitu seperti ini. Ini warna lama sih, coklat joknya, silver dan juga hitam. Untuk yang baru yang ini, yang hijau atau green, baik spatbor depan, ya spatbor depan, terus cover tangki bajanya ini warna hijau. Kalau tangkinya tetap baja ya, tangki bensinnya, tapi di cover dengan plastik ABS. Tuh mantep. Boot quality tuh mantep ya, harga 38 jutaan ini. Boot quality joss. Kita lanjut ke joknya sendiri, warna coklat seperti ini, coklat muda ya. Katanya sih empuk, tapi aku belum pernah test ride ya untuk XXR. Terus bannya gede-gede ya gitu. Tidak ada ubahan sih mengenai spesifikasi Yamaha XXR 2022 seperti ini. Cuma ada warna baru yaitu hijau. Dan saya baru tahu untuk Yamaha XSR 155 itu ciri khasnya itu ada 3. Yaitu rangkanya Delta Box baja. Ini bukan aluminium ya, ini baja. Mesin 155 VVA 4 klep joss bertenaga 19 HP. Paling mantap di kelasnya. Terus yang menjadi khas adalah Yamaha XSR itu ini ada 3 lubang. Aku baru tahu malah. Untuk ciri khas Yamaha XSR. Mas ini apa? Aluminium joss. Oke, itu saja mengenai Yamaha XSR 155 terbaru 2022. Warna silver, warna hijau atau army. Semuanya keren, tapi yang hijau ini jamik soro. Oke, semoga video saya ini bermanfaat. Apa komentar pemirsa terkait warna baru Yamaha XSR ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini cuma pakai HP soalnya. Dan dealernya agak redup. Dan salam semakin di depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thumbnail.